Dan tapi kita jangan lupa juga kita ada juga Norizman dan Fendi Rosli antara pelumba yang berpengalaman dan mereka juga mempunyai kelebihan. Dan saya difahamkan cuma mungkin Norizman Ismail mengambil langkah yang lebih safe pada kali ini kerana beliau berada di hadapan. Kita lihat pada petak pulang perubahan. Zakwan Zaidi petak pertama, kedua Ahmad Fazrul Syam, ketiga Muhammad Zahmi Baba, keempat Muhammad Adib Rosli, petak kelima Norizman Ismail, petak keenam Muhammad Haikal Akmal Zakaria, petak ketujuh Muhammad Afendi Rosli, petak ke-8 Muhammad Iskandar Radwan, 9 Muhammad Emin Rizal Hassan, 10 Ahmad Afif Amran, 11 Muhammad Azhar Abdul Jalil, 12 S. Sasitaran, 13 Muhammad Ar-Zaliman Zakaria dan 14 Ahmad Fazli Syam, petak ke-15 Muhammad Taufik Rosman. Ini adalah kategori premier CP130. Pernyalakan, mereka berpulang sekarang. Kita akan hadapan, Zakwan berpulang dengan baik. Fazrul yang kita lihat tadi cuba untuk memberikan jabaran atau tenggelam sedikit, sudah tenggelam. Zakwan dah ketinggalan sedikit di tempat yang ketiga. Dan itu adalah Atik. Atik dia naik tempat yang kedua. Fazrul yang berada di belakang sikit kerana nombor dua adalah Norizman Ismail. Kalau tidak silap saya atau tempat-tempat yang berada di hadapan. Nombor dua ke nombor dua. Ya, saya berada di tempat yang pertama sekarang ini. Kalau kita lihat 18 pusingan untuk perlumbaan kali ini. Baru pusingan yang pertama. Kedudukan kira awal tadi kita lihat Zakwan berkuda dengan baik. Tapi dia, oh, ada kepala dua pelumba di bahagian belakang terjatuh. Dua pelumba yang terlibat kebelakangan sekali lagi di kawasan Telekor ini. Ya, Norizman yang berada di hadapan. Norizman, Adib, Zakwan, Fazrul, Zamri. Kita di bahagian belakang. Tiga pelumba. Saya rasa Haikal, Iskandar dan Zaliman yang terlibat dengan kemenangan tersebut. Ya, yang berada di leg of 2 terakhir. Norizman yang berada di hadapan. Okey, ini saya katakan tadi, pelumba yang punya pengalaman, pelumba lama, pelumba lintas ini. Dan Norizman sebenarnya bermula dari petak yang kelima yang berada di hadapan. Norizman walaupun beliau cuba melakukan the safe game untuk kali ini, tapi beliau melakukan satu start yang sangat baik, menjarakkan pelumba yang lain dan terus berada di posisi pertama. Dan kita lihat ketiga-tiga pelumba menggunakan jeram memutuskan Honda. Dan di sini juga kelebihan yang telah dilakukan oleh pasukan mereka untuk memastikan mereka berada di prestasi yang terbaik. Dan nampak kayanya Norizman diikuti rapat oleh Zakwan dan juga Fazrul Syam. Dan mereka berjaya menjarakkan diri daripada pelumba-pelumba yang lain, Armi. Okey, ini juga kelihatan batu dia Melaka di mana Zakwan mengejar Norizman dan Zakwan berjaya menangi perubahan. Kali ini bagaimana? Kerana Zakwan diapit oleh dua pelumba pasukan Harian Metro Watek RCK Honda Racing. Dan Su Cikyong akan menyaksikan bagaimana strategi yang dilakukan oleh anak-anak buahnya. Dan terang lagi pelumba RCK berada di tempat keempat dalam Ahmad Zahmi Baba. Dan satu, dua dan tiga yang kurang dari satu saat adalah Norizman, Zakwan dan Fazrul. Memang kejutan dilakukan oleh Norizman. Saya pun tidak menduga dia terus berada di hadapan di pusingan yang pertama ini. Inilah kelebihan yang diberikan oleh pengalaman Norizman. Yang pastinya beliau menggunakan kelebihan saiz untuk badan yang ringan. Norizman adalah pelumba yang ringan dan kurus. Dan beliau berjaya memutuskan di laluan lurus. Dan kita lihat di sini bagaimana memutuskan beliau tidaklah berapa besar untuk melakukan kejutan dibandingkan dengan dua rakan yang lain. Tetapi kita masih juga melihat bagaimana Zakwan cuba terus merapatkan posisi dengan berada sehampir boleh dengan. Tapi Fazrul juga catat masa yang terpantas 44.075 saat dia mengejar dua pelumba di hadapan. Kita akan lihat apa akan dilakukan oleh Zakwan kali ini. Kerana Zakwan seperti kita ketahui untuk musim ini jika terlepas ke hadapan, maklum memang susahlah untuk dikejar oleh lain-lain pelumba. Dan sekarang ini itu dilakukan oleh Norizman bertahan. Dia tidak membenarkan Zakwan untuk memintasnya. Dan dia mengharapkan bantuan diberikan oleh Fazrul di belakang untuk memberikan kepada tekanan pada Zakwan. Bila Zakwan tidak menoleh ke belakang langsung, dia hanya melihat di hadapan di mana kedudukan Norizman sekarang. Mereka dipisahkan kurang dari satu perusahaan di antara mereka. Ini pusingan yang kelima lalu lurus. Sekali lagi di selekor yang laju untuk ketiga-tiga pelumba. Masa sampai sempat ikut terakhir. Di belakang adalah persaingan tempat yang keempat, lima dan enam. Di antara Afendi Rosli, Zamri Baba dan Emir Fitos Hassan. Ini dia Afendi diikuti dengan Zamri dan Emir. Nah, kali ini dia menangi oleh Afendi kerana tadi kita lihat Zamri berada pada kedudukan tempat yang keempat. Sekarang ini telah dirampas oleh Muhammad Afendi Rosli. Afendi Rosli adalah rakan sepasukan Norizman sebelum ini. Ya, dua pelumba yang bertukar kedudukan.
petugas pasukan Nafiz Rosli dan Zafri Baba di kedudukan tempat yang keempat, tempat yang kelima. Sekarang ini kita lihat Emil juga berikan saingan kepada dia. Oh, terlalu berada di harapan sekarang ini. Zakwan terlalu berada di harapan. Zakwan di tempat pertama di harapan Nur Rizman. Kalau kita lihat sebelum ini, pada keadaan ini Mas Sukarto dalam perlumbaan mengejar Zakwan. Tapi dalam perlumbaan, apa saja boleh pegang? Oh, Nur Rizman. Nur Rizman agak agresif di orang lurus. Cuba untuk menghalang Zakwan. Tapi Zakwan terus meluncur laju di harapan. Zakwan di harapan melalui tempat yang kedua Nur Rizman dan Ahmad Fazrul Syam di tempat yang ketiga. Berdasarkan catatan masa, Zakwan mencatatkan sekatan lebih pantas daripada Nur Rizman. Dan cara siapa yang dilakukan oleh Nur Rizman ialah beliau mencatatkan bukan masa yang terpantas dalam perlumbaan, iaitu 44.23 dan juga 44.1 nak dibandingkan dengan masa latihan. Ada masalah dengan Nur Rizman, kerana Nur Rizman memberikan isyarat kepada Fazrul untuk memintasnya bagi mengejar perlumba di hadapan. Mungkin ada masalah daripada motosikal Nur Rizman. Ini adalah strategi pasukan. Kerana Fazrul Syam mencatat masa yang hampir sama dengan Zakwan, dan Nur Rizman pula hampir setengah saat di belakang Zakwan. Jadi Nur Rizman mengambil langkah yang sangat berhati-hati. Dia terus memaksa diri dia dan juga putuskan mengejar Zakwan dan ini dia menghalang Fazrul Syam. Dan sekurang-kurangnya Fazrul punya kelebihan. Sekiranya beliau berjaya mencatatkan masa yang lebih pantas dan kedudukan beliau dengan Zakwan akan mungkin lebih hampir dekat. Kalau kita lihat di sini, catatan dimasukkan oleh dilakukan oleh Zakwan sekarang 43.8, sedangkan Fazrul masih lagi belum berjaya mencatatkan masa di bawah 44 saat. Ini bermakna Fazrul terpaksa terus mencapai ataupun mencatat masa terbatas. Dan ya, kedua-dua mereka melakukan 43 saat antara Zakwan dan Fazrul. Lakukan 43 saat sementara sekarang ini di belakang Afendi adalah Adib Rosli dan Azhar Abdul Jalil. Adib yang namanya memberikan cabaran kepada Afendi Rosli. Ini adalah untuk menunjukkan tempat yang keempat dan tempat yang kelima. Afendi dikejar oleh Adib. Adib menyerang Afendi. Ini perebutan tempat keempat yang kelima. Sementara di hadapan Zakwan Zaidi dan Fazrul Syam, kedua mereka lakukan 43 saat. 43.8 saat oleh Zakwan, 43.8 saat oleh Ahmad Fazrul Syam. Sediakan yang bijak. Terjatuh. Fazrul gagal untuk mengawal jentera dia. Eyesight ketika di selekor air. Sekali lagi selekor air. Yang seperti kita tekankan kepada pasukan untuk memberi tengok apa yang berlaku ialah motor sikap beliau, tayar belakang tu mulai chattering. Ini bermakna setengah pusingan terakhir sebelum perlumbaan, bila satu pelumba terus memaksa motosikal, tayarnya akan hilang kontrol. Jadi dalam cuaca yang panas seperti ini, sedangkan kalau kita lihat exit bahawa motosikal itu patutnya berada di dalam litar, iaitu pada laluan yang sama yang dilakukan oleh Fazrul Syam sebelum ini. Tetapi apa yang berlaku ialah tayar motosikal gagal mencengkap sebagaimana pusingan sebelum ini, iaitu setelah hampir 50% perlumbaan, tayar akan respon tayar kepada keadaan litar dan cuaca boleh menjadi penyebab kepada seorang pelumba terbabas. Dan saya rasa pasukan akan mulai memberi isyarat dan tanda kepada semua pelumba untuk terus mengekalkan posisi ataupun riding skill dan juga speed yang sama. Kerana tidak army litar sebegini dengan keadaan panas juga humidity kelembapan yang tinggi, tayar memainkan peranan yang sangat sama. Dan ini hampir kita sudah memasuki kepusingan yang ke-10. Kita ada lagi 50% perlumbaan untuk ditamatkan. Kita lihat Adib telah meminta asal Afendi. Adib pada kedudukan podium sekarang ini, tapi jauh di belakang Nur Rizman. Dan ini boleh berlaku pada siapa sahaja termasuk Zakwan mengenai tayar tadi, kerana Zakwan juga menggunakan tayar yang sama dengan Fazrul dan Lop. Zakwan, Nur Rizman dan juga Nur Rizman, itu adalah Fazrul. Fazrul memberikan laluan kepada Nur Rizman untuk cuba kembali mengejar Zakwan. Dan mungkin tadi Fazrul menekan motosikalnya untuk dia mengejar Zakwan, jadi dia terlalu laju dan ini menyebabkan tayar kehabisan cengkaman. Kita melihat bagaimana beberapa penyelam terawal Nur Rizman cuba mengekang Zakwan. Dan di sini kita lihat saya untuk kalah terlupa dan kita ada 16 pusingan terakhir. Namun apa yang berlaku ialah bila beliau gagal melepaskan Fazrul Syam lebih awal, jadi Fazrul Syam terpaksa push untuk memastikan beliau menghampiri. Sedangkan masa yang dicatatkan oleh Zakwan antara masa yang terpantas iaitu 43.6. Dan di sini kelebihan yang ada pada Nur Rizman, iaitu boleh melihat beliau tidak mampu mengekang kelebihan Zakwan
Jadi beliau melepaskan Zakuan dan seterusnya berada ataupun play safe seperti yang dimaklumkan kepada saya sebentar tadi untuk memastikan terus berada di atas body. Dan kemuncaknya nampaknya sekarang ini masih lagi Norisman berada di atas litar diikuti rapat oleh adik Rusli dan Afendi Rusli. Okey, sekarang ini Afendi pula cuba mengejar kedudukan adik untuk merampas kedudukan terakhir di atas podium. Afendi dan adik tadi walaupun mereka adik rapat kedudukannya dan ketinggalan. Adib telah mulai menjalankan kedudukan beliau daripada Afendi dengan hampir 3 saat antara Adib dengan Afendi. Tapi sekarang ini yang kita lihat adalah Adib rapat dengan Norisman. Norisman dan Zakuan 6 saat memisahkan kedua pelumba. Kita melihat Adib antara pelumba baru, pelumba muda dan beliau mungkin gairah sekarang ini untuk terus merapatkan posisi. Dan kita masih ada lagi 5 pusingan dan saya melihat kemungkinan besar kalau Adik masih ada kelajuan yang sama, beliau mampu sekurang-kurangnya merapatkan kedudukan beliau dengan Norisman. Sedangkan Norisman masih lagi cuba melakukan the safe play ataupun tunggangan yang selamat. Dan kita tengok tu sekali lagi pada setiap corner ataupun exit corner yang dilakukan ataupun yang diambil, beliau berjaya menggunakan setiap inci litar. Dan saya rasa Adib pada bila-bila masa mungkin akan boleh sampai kepada Norisman. Okey, pada gol sekarang ini kedudukan kita lihat di mana Ahmad Afif Amran tempat yang ke-8. Ini untuk kedudukan keseluruhan maksud saya, tempat yang ke-8 untuk Afif. Tapi di hadapan Zakuan terlalu laju 43.668 saat. Secara konsisten dia melakukan masa 43 saat walaupun dia terlalu jauh di hadapan Norisman. Norisman tempat yang kedua ketinggalan tadi 6.5 saat sekarang. Dan sekarang ini Adib cuba mengejar Norisman. Adib perlu juga berhati-hati kerana dia tidak mahu apa yang berlaku pada ramai pelumba, terutama di selekot akhir, berlaku juga kepada dirinya kerana kerajaan tayar yang telah mulai habis cengkaman. Kita di pusingan yang ke-16 sekarang ini, di pusingan ke-16, 18 pusingan. Dan sekali lagi kita lihat Zakuan dengan 43.668 saat. Norisman dan juga Adib semakin hampir di antara kedua-dua pelumba ini. Kita akan lihat jarak di antara Norisman dan juga Adib Rosli kerana semakin hampir di hadapan. Memang Zakuan di hadapan digugat oleh mana-mana pelumba pun. Dia berada di hadapan jauh meninggalkan Norisman 6.5 saat. Dan saya kira mungkin pasukan ini telah beri syarat untuk dia agak pelan sedikit, berhati-hati kerana jauh. Okey, yang belakang ini kita lihat perbezaan masa di antara kedua-dua pelumba ini. Norisman dan juga semakin hampir di belakang Adib Rosli dan mereka berada di pusingan yang ke-17 sekarang ini. Agak berisiko Norisman sekarang kerana beliau bukan berada dalam prestasi ataupun keadaan yang sangat sihat untuk perlumbaan ini. Tapi nampaknya Adib cuma ada satu pusingan saja untuk cuba mengatasi Norisman. Dan tapi pada kedudukan ini boleh untuk dia merampas kedudukan itu kerana inilah kategori 130, iaitu semua perlumba punya kelebihan. Dan mungkin sebentar tadi Sifu Wohepam telah berjaya memberi sesuatu teknik kepada Adib untuk digunakan dalam pusingan ini. Dan inilah pusingan terakhir. Pusingan terakhir dan pusingan peluang terakhir untuk Adib cuba berada di hadapan Norisman. Sementara Zakuan terus berada di hadapan di tempat yang pertama. Zakuan meninggalkan 7.4 saat. Ini dah Zakuan berada di hadapan Muhammad Zakuan Zaidi akan berapa selekoh saja lagi menamakan perlumbaan untuk kemenangan yang keempatnya musim ini. Memang dia suka untuk digugat bagi musim 2014. Melihat di belakang, tiada pelumba Zakuan. Tiada pelumba di belakang. 7.4 saat dan dia berada di selekoh terakhir sekarang ini. Dia akan sampai di kawasan penamat. Muhammad Zakuan Zaidi, pasukan JB Honda UZ Racing di belakang. Norisman bertahankan kedudukan Adib. Adib akan cuba mencuri dengan tertahir. Adib dan Norisman sampai dahulu. Norisman sampai terlebih dahulu. Adib di tempat yang ketiga. Oh, tanya kepada Norisman yang berjaya mengekalkan kedudukan beliau untuk berada di tempat kedua walaupun telah berjaya diberikan saingan yang hebat oleh Adib Rosli sebentar tadi. Dan tanya juga kepada Zakuan Zaidi yang berjaya mengatur perlumbaan, seterusnya menjuarai perlumbaan di kategori 130 ini. Dan apa yang kita pasti Army, inilah pencapaian yang terbaik yang kita dilakukan. Kita lihat juga semangat kawan antara dua pelumba walaupun
Lita, kita lihat mereka seakan cuba untuk menghalang satu sama lain, tapi sehabis perlumbaan kesemuanya dilupakan. Dan ini satu semangat kesukanan yang memang sangat tinggi dalam perlumbaan yang tengah perlumbaan di Temerloh. Satu perlumbaan yang kejayaan untuk pasukannya. Ini adalah keputusan CP 130 akhir pusingan kelima di Temerloh Pahang. Zakwan Zaidi berjaya menangi perlumbaan, meninggalkan lebih kurang 6 saat di belakangnya. Norizman Ismail tempat yang kedua, Adit Rosli tempat yang ketiga, Fendi tempat yang keempat, Azhar dari tempat yang kelima, di mana kedudukan nama Afif Amran berada di tempat yang ke-8 dalam kutipan mata keseluruhan. Ini akan memberikan kesan kepada Afif kerana Zakwan terus memenangi perlumbaan. Dan Fadli Syam tempat yang ke-11, Zamri turun tempat yang ke-12, Fazrul tempat yang ke-13, Rosaliman 14. Temerloh pada ketiga-tiga pemenang dalam perlumbaan. Tempat yang ketiga, kejayaan yang manis buat Adit Rosli kerana dia menyambung kesinambungan pada kejayaan rakan-rakan yang lain dalam CP 115, dan dia berjaya menaiki podium buat tempat yang ketiga bagi pasukan Motul Jamal Wawai Pang. Untuk Sifu sekali lagi, dia berada di atas tempat podium bagi pasukannya. Dan di tempat yang kedua, naib juara tahun lalu, juara dua kali keseluruhan dalam kategori premier ini, orang yang sempat berlumba dengan Wazi sebenarnya, Norizman Ismail di tempat yang kedua. Memang persembahan yang terbaik diberikan oleh Norizman, dan ini adalah pelumba dan yang ini adalah kelima, waktunya yang dikatakan kerana segalanya berjalan lancar, segalanya baik, dan tiada apa yang boleh berlaku salah setakat ini untuk pelumba GB Honda Yuzi Racing, Muhammad Zakwan Zaidi di tempat yang pertama buat kali yang ke-4 untuk musim 2014 ini. Zakwan menerima hadiah piala tempat yang pertama di Temerloh. Pada ketika ini memang soalan yang bermain di kepala saya adalah dan anugerah untuk pengurus, siapa yang dapat mampu menewaskan Zakwan. Dan Charles Yuzi akan terima dia anugerah berpasukan empat kali ya. Dan pasukannya juga berjaya pada perlumbaan Asia minggu lalu, dan kali ini meneruskan kejayaan bersama dengan Zakwan pula di Temerloh. Jadi dua minggu yang baik untuk Charles Yuzi. Dan ini dia podium untuk CP 130 pusingan kelima di Temerloh Pahang. Zakwan Zaidi tempat yang pertama, kedua Norizman Ismail, ketiga Adip Rosli. Okey, sekarang ini mereka semua, kita akan bersama dengan ketiga-tiga pemenang dan juga Haikal untuk menantikan apa yang akan dikatakan, terutama bagi Norizman sendiri dengan strategi yang cuba dilakukannya dengan Fazrul. Dan sekali lagi, strategi yang dilakarkan oleh pasukannya tidak menjadi. Dan juga pada Adip yang buat kali pertama berada di atas podium dalam CP 130 untuk musim 2014 ini, tanpa diduga dia berada berjaya untuk berada di tempat yang ke tiga. Masih lagi kita menyaksikan podium CP 130.